Halo guys, berikut ini cara melihat tipe HP Oppo di bagian pengaturan. Jadi untuk kalian yang belum tahu cara melihatnya langsung saja berikut. Kalian lihat di sini, ini untuk masuk ke bagian pengaturan HP Oppo-nya. Atau langsung di bagian menu ini ada menu pengaturan, cari saja. Nah, dari pengaturan ini, cari menu di bagian ini, di bagian tentang ponsel kalian pilih. Biasanya kalau kalian belum pernah mengubah yang namanya nama perangkat itu, dari pertama beli itu akan ada nama Oppo kalian atau modelnya. Kalau sudah kalian ubah dengan teks yang custom, itu cara melihatnya seperti ini. Kalian klik ke bawah, di sini ada namanya model. Model itu kodenya. Jadi kalian lihat modelnya CPH2239. Untuk mengetahui ini HP apa, kalian buka Google Chrome. Nah, di Google Chrome, kalau kalian baru pertama kali, kalian pilih yang ini, bagian telusuri atau ketik alamat web. Terus kalian ketik yang tadi. Nah, kalian ketik CPH2239 dengan kode model yang ada di pengaturan tadi. Nanti kalian akan bisa melihat hasilnya, yaitu smartphone Oppo A54. Jadi yang saya gunakan ini Oppo A54. Setiap HP itu kode modelnya beda-beda. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja.